Saudara, pengen tahu orang tua senang di dalam kubur, ada cirinya. Mau dikasih tahu enggak? Kan di dalam kubur kita kagak tahu, saudara, tapi ada cirinya. Dengan ciri-ciri itu bakal ketahuan. Itu kayak buah pepaya, saudara, matang, kita enggak tahu, dikasih ciri sama Allah, ini gue cat biar kuning. Emang yang nguningin paya siapa? Malaikat keliling tiap malam, gue cat biar orang yang mau metik tahu, ah itu yang matang. Kan matang mah di dalam, barang di dalam gak kelihatan, maka dikasih tanda gitu. Orang di dalam kubur senang gak kelihatan, cuman ada tandanya. Mau tahu tandanya? Gini, tandanya saudara, anak yang soleh, garis bawahi, kalau anak soleh babanya senang, gitu aja dah, gitu singkat gitu. Itu ya pas babanya meninggal anaknya soleh-soleh banget, ah itu alamat babanya senang. Itu pas babanya meninggal ya bocah main remi mulu, wah itu alamat juga babanya soalnya, berarti lagi diinjak-injak, lagi diiles-iles. Itu pas babanya meninggal, lagi ada babanya pada sembahyang, rajin-rajin banget, takut tuh babanya. Pas babi udah meninggal, buset, orang sembahyang bisa tuh bocah. Ah itu tanda. Sebab amal min jumlati amalil walid, amalul walid. Oh, Imam Abu Bakar Shatok bilang, sebagian amal orang tua, amal anak. Di anak yang soleh menjadi ciri orang tua itu senang dalam kubur. Tapi wadaru amalin, di negeri beramal, tetap beramal dalam kubur. Amal gimana? Amal yang dilakukan waktu di dunia. Nih, saya mau tanya saudara, tapi enggak usah dijawab. Masing-masing saudara, amal kebaikan apa yang paling banyak saudara lakukan? Enggak usah dijawab, di hati aja. Jat aja. Saudara-saudara, amal kebaikan apa yang paling banyak saudara lakukan? Ada yang kata gini, lah gue mengkapisan gitu. Kapisan. Ada pasti. Ada yang sembahyang mulu. Sembahyang mulu itu bukan yang lima waktu, itu mau. Sembahyang mulu itu sembahyang sunnah, malam, tahajud, istihara, segala macam. Dia di situ, bidang di situ. Ada yang baca Quran mulu, gitu, ada yang begitu. Ada yang zikir mulu, la ilaha illallah mulu, ada gitu. Kan amal mas saudara, bagian dari rahasia kita. Orang boleh diceritain, benar gitu. Terus malam tahajud orang, ya payah kayak gua. Buset, tahajud baru sekali udah kayak gitu. Bagaimana dua kali? Udah kayak gua aja. Gua tukangnya, tukang. Tukang mencet bola, ayo bu. Tukang tahajud. Kenapa itu saudara? Amal yang paling banyak itu menjadi amal di dalam kubur. Amal yang paling banyak kita lakukan itu adalah amal yang akan kita lakukan di dalam kubur. Kan enggak disuruh, emang juga enggak disuruh, sebab di sini beramal berat, di sono beramal nikmat. Kenapa nikmat? Karena pahalanya di biji mata. Kita juga kalau kerja di depan kita disiapin duit bertumpuk tuh buat lu, kita kerja kayak apa tahu? Betul gak gitu? Dikubur begitu saudara, yang baca Quran mulu. Betulkah begitu? Ya elah, kalau kita ngaji di kitab keterangannya banyak banget ulama-ulama yang pada hidup.